Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kak talino basuramin kak surga basengat kak cibada. Yang saya hormati Bupati Ketapang, yang saya hormati para rombongan SKPD yang turut hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Eropas, terima kasih Bapak Bupati berserta rombongan yang sudah susah payah capek dari tanggung keliling hijrah. Semoga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita semua sampai mobil khusus masyarakat Kecamatan Eropas. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Pastor, Suster sekecamatan Eropas, yang kami hormati BKM sekecamatan Eropas, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Marau, beliau merangkap di Kecamatan Eropas. Terima kasih, mohon berdiri. Ini baru Pak Bapak Kapolsek, kemarin kami buat tatap muka. Baru umur 27 tahun Pak Bupati, kami tatap muka sudah menjadi Pak Kapolsek. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak dan Ramil, Pak Supomo, silakan berdiri. Mungkin masyarakat kami juga ini dari Kecamatan Marau juga. Semoga beliau ini juga diberikan kesehatan yang mahakuasa. Yang kami hormati juga para kades 9 desa sekecamatan Eropas, mohon berdiri supaya ibu-ibu bapak juga melihat kita. Ini kades-kades kami yang agak cantik-cantik sedikit Pak Bupati. 9 desa yang untuk membantu camat mengapal terutama pembangunan desa yang berada di Kecamatan Eropas. Silakan duduk Pak. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama di Kecamatan Eropas, yang kami hormati tidak pula lupa ini Ibu Siti Mutemimah, ini adalah Ketua Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Eropas. Silakan berdiri Ibu, mungkin dengan pendampingnya. Oh, enggak ada pendampingnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu, sendirian saja. Yang kami hormati juga dalam hari ini dihadiri oleh Ibu Marta. Ini Ibu Marta silakan berdiri, mungkin kawan-kawan kita juga melihat Kecamatan Eropas, Ibu Marta ini SPN. Ya, ini dari juga ya, keluarga besar Bapak Bupati. Yang kami hormati, terima kasih yang sudah saya tidak bisakan sebut satu persatu para undangan yang berbahagia yang kami undang. Mungkin mudah-mudahan juga dalam kesempatan Bapak yang terlebih lebih 300 undangan kami Pak Bupati saya laporkan. Tapi nampaknya masih tidak kebagian tempat, berdiri di samping depan dan belakang. Mohon maaf keterbatasan kami. Kursi kami sudah beberapa tempat kami pinjam, mungkin tidak cukup. Inilah keberadaan kami di Eropas. Juga perlu kami sampaikan bahwa Pak Bupati rumah kami belum jadi. Jadi kami menunggu di sana Pak. Silakan nanti mampir, kita sama-sama sebentar nanti di pondok kami Pak. Tapi tidak merasa mengurangi hormat kami, terima kasih semua kepada warga terutama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada sore hari ini. Terima kasih kita undangan kami dalam Natal bersama Bapak pimpinan kita pemerintah Kabupaten Ketapang beserta jajaran sekaligus forum pimpinan kecamatan yang hadir berbahagia pada sore hari ini. Saya sedikit berpantun dulu Pak, mohon izin Pak Bupati. Air beria tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam, selamat datang Bupati beserta rombongan. Nampaknya satu lagi Pak Kapolsek kita, Pak Kapolsek pantun Pak. Setelah itu Pak Kapolsek. Biarkan kayu menjadi abu, abunya panas dingin sementara. Selamat datang Bapak dan Ibu, mari kita bersama meriahkan acara.
Jadi pantun kami ya lumayan juga, kalaupun tidak nyambung mohon sambungkan bapak-bapak ibu. Karena kami bukan ahli pemantun beberapa bait pantun turunan, jadi mudah-mudahan ini nyambung kita bagi semua. Kita meriahkan terutama kami sambut baik kedatangan para bapak bupati berserombongan yang hadir turut serta bersama masyarakat walaupun hanya 2 jam. Bukan beli 2 jam ini. Jadi ini momen ini memang acara yang pada singkat, tapi kami sebagai panitia ketua bersama desa Pak bekerja sudah 2 hari 2 malam ya Pak Kades. Mempersiapkan terutama nyeting-nyeting acara ini Pak Pendeta. Yang hadir beberapa kades saya jadikan panitia, hadir berbahagia pada hari ini. Saya ketua sebagai panitia, kalau kurang dalam penyambutan kami atau sesi makan dan minuman kami. Ya Pak Ucu, terima kasih Pak Ucu sudah datang juga di Rempas. Pak Kepala Dinas PMD hadir juga berbahagia Pak. Inilah perangkat-perangkat kami yang terhormat, tapi insya Allah untuk membangun Rempas dengan damai sesuai dengan tema itu. Kami juga sebagai warga sekaligus pimpinan kecamatan, camat dan ramil Pak Kapolsek, kami sudah berbarengan, sudah sinergi Pak antara Pak Kapolsek dan ramil. Mohon pemilu 2019 damai, bersih, sejuk, itu Pak pintaan kita semua ke depan. Sesuai dengan Bapak yang sampaikan tadi, kami ingin 2019 damai, aman, sejuk, itu Pak. Amin Pak. Itu yang harapan kita bersama. Yang saya juga saya laporkan Pak Bupati, bersuku-suku yang saya undang pada sore hari ini, termasuk dari Polres yang terhormat Bapak, ini Ketua BPD Pak yang pakai tukulok, ini dari Polres ini Pak, Ketua BPD kami yang kami hormati. Juga ada beberapa juga yang dari Jawa, kami undang dari juga Islam, Kristen Kolek. Juga ini yang saya undang ini Pak, semua Cina ada bangsa semua, khusus Erpas sampai ke Batu Keling Pak, seluruh ini hadir pada yang berbagai momen berbagai Natal ini bersama. Ini adalah momen yang terbaik khusus Kecamatan Erpas pada tahun 2018. Harapan kami juga untuk momen Natal berikutnya, tahun-tahun ke depan, insya Allah nanti kalau saya berdoa tidak dipindahkan Pak Bupati, kita buat Natal di lapang bola, sepakat masyarakatnya. Kita lapang bola meriahkan sampai malam hiburan. Masyarakat ekonomi khusus air upas, biar dia berjual sosis. Itulah Pak, dekat ke belakang. Sayang juga waktu kami, karena menyentuh waktu kita agak padat. Ya waktu di telepon juga kami undang dengan Pak Bupati tanggal 19. Apa acara ini ya, apakah saya dipindahkan Pak Bupati? Terus ya, bahwa itu adalah momen perayaan Natal Demas. Saya rasa berbangga sekali oleh Bapak Bupati, terutama yang hadir di tengah-tengah kami walaupun hanya 1 atau 2 jam. Tapi harapan kita sampai jam 5, jam 6 lah bertahan di Kecamatan Dobas, karena yang paling banyak nanti memberikan tausiah ini adalah Bapak Bupati kita yang terhormat. Ini saya lihat Romo Pak Stepanus Magut ada datang dari. Wadah, ya terima kasih Pak, Bapak. Ada Pak Romo ini Pak, kami sudah sinkron pada Pak Romo Magut Stepanus nih. Tapi saya sudah masukkan di WA Pak, semua kolaborasi dengan Bapak, kita sinergi Pak. Semua umat yang ada di Kecamatan Upas, para dengan camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, ayo kita sama-sama damai, amankan air Upas. Itu Pak, siap Pak, kata Pak Komandan, walau umur 27 tahun ya. Mantap itu Pak, semua 20, masih gesit-gesitnya Pak, untuk mencari pencuri, betul lah. Air Upas itu Pak hanya pencuri Pak yang paling banyak, termasuk kebun. Yang saya hormati yang sekali dan terakhir, ini para donator-donator kami ini Pak, termasuk penyumbang dari kebun-kebun. Terima kasih dari Harita. Ada datang dari Harita? Sayang kalau nyumbang gak datang Pak Bupati. Dari Harita, Kargil, ya semua ada 7 perusahaan. Kami membangun Air Upas bersama masyarakat dan pemerintah desa, kami laporkan Pak Bupati sekilas. Jalan provinsi dan jalan kabupaten khusus di Kecamatan Dupas,
Alhamdulillah 2017-18-19 nanti sudah kami persiapkan untuk lintas-lintas yang akses desa-desa yang sulit transportasi, terutama masyarakat kami untuk ekonomi ke Eropa. Insya Allah itu PR saya antara Sengkuang sampai ke Perendaman, terus putar jalan ini Pak dari apa Batu Keling sampai nanti Sengkuang Pak. Itu PR kami juga dengan perusahaan sudah siap. Perusahaan sudah siap MOU ketika saya ketemu Pak Bupati menandatangani perjanjian kita bersama. Alhamdulillah ya masyarakat, mudah-mudahan kita tunggu dengan infrastruktur sesuai dengan visi-misi Bupati kita 2016-2021. Semoga ini berjalan sukses, lancar, semoga juga masyarakat khusus Airpas menginginkan beliau ini sekali lagi. Betul, setuju masyarakat. Itu mungkin Pak, kita hari ini di waktu-waktu Pak Bupati kemarin tidak boleh 5 menit. Jadi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat kami, Bapak pimpinan, terutama Bapak Bupati, Bapak SKPD, kalau ada hartutur kata kami sebagai pemerintah atau membangun Kecamatan Airpas masih konek-konek, masih belum nyampai, mungkin itu adalah keterbatasan kami Pak. Karena kami juga sebagai pemerintah sudah berupaya baik, apa boleh buat kalau nasi sudah menjadi bubur. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan kehilapan kami sebagai pemerintah Kecamatan Airpas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sekali lagi atas nama panitia penyelenggara Natal bersama pada hari ini tanggal 29 Kecamatan Airpas bersama perangkat desa dan kepala desa, sekali lagi kalau kekurangan dalam pelaksanaan kami di Kecamatan Airpas dengan gedung ini kami cat baru 2 hari ya, pakai kelah dana-dana apa dicat-cat. Alhamdulillah, tapi warna cat kami kuning semua Pak Bupati. Kuning Pak, dari Leslie tidak ada yang warna kuning Pak. Memang tidak ada cat yang lain Pak di sini Pak, kami beli di toko. Alhamdulillah dapatlah cat kuning. Terima kasih, inilah yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri atas nama pemerintah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Basuramin Kak Seruga Basingat Kak Cubata.